Suasana penguburan di TPU Puncak Sekunung Palembang mendadak dikagetkan dengan suara dentuman keras pada Senin 27 Desember sekitar pukul 12 siang. Rupanya suara dentuman itu berasal dari mobil Daihatsu Sigra warna hitam dengan nomor polisi BG1923PK yang menabrak mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor polisi B1522UIC yang terparkir karena menghadiri pemakaman. Rian, 27 tahun, pegawai salah satu jaringan Wi-Fi di Palembang, sekaligus pemilik mobil Avanza, mengatakan kejadian bermula saat dirinya dan tiga rekannya sedang menghadiri acara pemakaman rekan satu kantornya. Menurut Rian, ketika itu dia dan tiga temannya menunggu di dalam mobil. Tiba-tiba datang mobil dari depan dan langsung menabrak bagian depan sebelah kanan mobilnya. Sementara itu, pemilik mobil Sigra yang enggan disebutkan namanya mengatakan ia datang dari arah Bukit Besar. Rencananya, dia ingin menuju ke PS Bar Palembang. Ia mengaku pada saat sedang mengendarai mobil seperti ada yang menyenggol. Kelihatannya mobil Avanza itu seperti sedang berjalan sehingga terjadi tabrakan. Hasil pemantauan di lokasi kejadian, terlihat anggota Satlantas Polrestabes Palembang mengevakuasi kedua mobil tersebut untuk dibawa ke Poslaka Majo. We'll be right back.